Ideas Hotel melakukan soft launching Ideas Hotel 2 yang beralamat di Jalan Jakarta, Kota Bandung, Minggu petang. Keberadaan Hotel Ideas 2 dengan kapasitas 44 kamar ini diharapkan mampu mendorong pelayanan pariwisata Kota Bandung sebagai salah satu destinasi favorit wisata, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Beralamat di kawasan Jalan Jakarta, Kota Bandung, Ideas Hotel membuka cabang hotel baru dengan nama Ideas Hotel 2 Minggu petang. Hotel Ideas 2 ini memiliki fasilitas layaknya hotel bintang 2, yakni dengan jumlah kamar sebanyak 44 unit, terbagi kamar superior, deluxe, hingga eksekutif. Selain fasilitas kamar, di Hotel Ideas 2 pun dilengkapi dengan fasilitas restoran dan rooftop dengan pemandangan tepat Taman Kiara Arta Park yang berlokasi tak jauh dari lokasi hotel. Launchingnya kedua Hotel Ideas, ya, yang pertama ada di Jalan Ibrahim Haji dan kedua ini di Jalan Jakarta nomor 49. Hotel Ideas 2 ini terdiri dari 44 kamar, ada resto dan ada rooftop juga. Ya, kita punya kamar bunk bed juga, untuk kamar eksekutif, deluxe, superior, resto ada juga, dan rooftop ada. Ya, tentunya kita di S2 ini ingin berperan serta dalam memajukan pembangunan Kota Bandung, terutama juga bidang pariwisatanya kita ikut serta memajukan dan memberikan nanti kontribusi yang positif. Maupun dari kontribusi pajak, ya ke depannya mudah-mudahan sinergitas antara pemerintah dan pengusaha seperti perhotelan dapat lebih dipermudah dalam perizinan-perizinannya pun. Kemudian kita insya Allah untuk terus serta kepariwisataan kita mendukung penuh pemerintah. Oke, Ideas Hotel 2 ini kebetulan kan kita cabang kedua dari Ideas Hotel. Insya Allah kedepannya mungkin ada Ideas 3, 4, dan 5. Tapi khusus untuk yang di sini, kita ngusung budget hotel, itu tipenya ke rustic. Kelebihan dari yang lain, atau khususnya dari Ideas 1, kita lebih modern untuk tipe-tipe kamarnya. Ada tambahan unggulannya itu, ada tipe bunk bed. Bunk bed itu adalah satu kamar, diisi bisa 3 orang, yaitu satu di bawah yang kasur yang besar. Di atas untuk anak-anak sampai 12 tahun masih bisa. Itu kan jarang untuk di kelas budget hotel ada di situ. Nah, kebetulan kita punya itu. Untuk fasilitas, karena kita budget hotel, kita hanya ada ruang meeting kita tidak ada, hanya ada buat breakfast saja, restoran. Tapi itu juga bisa kita fungsikan untuk event-event, small wedding, small birthday, small untuk engagement, itu kita bisa tetap kita layanin. Apalagi kita ada rooftop di atas, emang kapasitas paling 50 orang. Tidak bisa lebih, tapi itu kita bisa melihat pemandangan di khususnya area timur atau ke area Arta Park. Berdirinya Hotel Ideas 2 ini diharapkan dapat mendorong pelayanan pariwisata di Kota Bandung sebagai salah satu destinasi wisata favorit, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.